Hello guys, bertemu lagi kita di channel Alec Billy ya. Jadi hari ini kita akan barbecue. Kita akan panggang itik guys. Itik beli saya beli dari supermarket tadi guys. So, tu dia guys. Tu dia. Cuaca hari ini sangat bagus guys. Tengok cuaca sangat cerah, panas dan adalah sesuai untuk kita melakukan aktiviti macam ni. Okay guys, stay tuned. Okay guys, kita akan nyalakan api. Pas ni guys, ni kita punya pit sudah ready. Kita akan gunakan arang lah. Tu saya punya kapak guys. Okay guys, pas tu ni kita akan merinet ni nanti guys. Okay guys. Okay, stay tune guys. Okay guys, kita gunakan air panas untuk mengeringkan kulit itik. Okay dia guys. Nanti kita terbalikkan dia panas guys. Ya, itik telah diterbalikkan, kita gunakan air panas. Tengok dia punya kulit tu. Guys, kita gantung dia dulu guys, supaya dia tidak lembab. Kita jemur dia dulu. Okay guys, sebelum kita panggang, kita buat color dia guys. Untuk color, untuk warna dia guys, kita ada air putih yang dicampur dengan gula merah, arak pakai masak sayur, soda, cuka hitam dan putih. Itu saja guys. Masak sehingga mendidih lah. Kita tuangkan dia dulu guys. Supaya dia nampak ada color lah. Okay, lah macam tu. Okay. Ni saya masak terlalu banyak guys, sebab saya pun belajar ni daripada kawan Cina saya. Tu dia guys. Okay guys, setelah kita masukkan dia punya warna tadi guys, kita jemur dah seketika lah. Supaya dia punya warna tu lekat. Okay guys. Okay, setelah dikeringkan tadi guys, dijemur seketika, kita akan masukkan bahan-bahan pencah dia guys. Ini adalah rempah lima dan bawang putih, bawang merah dan halia yang dicincang dan serai. Okay guys, kita masukkan ke dalam nanti guys. Okay guys, kita akan masukkan bahan-bahan ke dalam guys. Dalam dia punya perut sana guys. Kita masukkan. Ya. Ya. Ini rempah lima guys. Kita masukkan ke dalam. Kita sapukan di dalam sana guys. Rempah lima guys. Ha.
dia guys. Pas ini kita akan jahit dia nanti guys. Ha, kita akan jahit dia nanti. Ha, ini bagian ini kita akan jahitkan dia. Okey. Ha. Itu dia guys. Baru kita akan panggang dia nanti lepas dijahit lah. Okey guys, stay tune. Okey guys, setelah kita masukkan perencah tadi guys, kita masukkan garam lah. Garam. Kalau saya, saya suka masin sikit lah. Dan aji sikit. Garam tambah lagi. Okey guys. Kita masukkan dia dalam sana. Tambah sikit lagi guys. Dia masin sikit. Okay guys, kita akan jahit dia nanti guys. Membandangkan kita tiada dawai ataupun untuk menjahit dia, kita gunakan ni buluh. Kita akan cucuk dia dari atas ke bawah. Okay guys. Okay guys, setelah tu kita telah menjahit dia guys. Macam ni saja guys, simple saja guys. Ini bukan tutorial masakan guys. Saya cuma belajar daripada kawan saya bagaimana membuat itik panggang. So, saya cubalah. Ini first time saya cuba. Bukan, ini bukan tutorial guys. Ini bukan resipi. Ini saya belajar. Saya akan cuba dia guys. Okay guys, stay tune. Okay guys, ini yang tadi itik kita tadi guys. Telah siap dijahit dan siap untuk dipanggang. Lepas ini kita akan menyalakan api nanti guys. Kita nyalakan api. Kita akan bakar dan menggunakan arang. So sementara itu kita ada chicken wing guys. Ini untuk budak-budak. So kita akan bagi dia color guys. Kita menggunakan dia punya color untuk itik tadi guys. Kita akan sapu. Simpan saja dalam ni guys. Simple. Kita akan buat dia nampak cantik nanti guys. Kita akan cubalah. Ini kita akan cuba. Kawan saya bagi ni guys. Dia punya resipi ni guys. Kawan saya Cina. Dari Limbang sana. Dia kalau kamu nak bagi dia coloring. Nampak cantik. Bagus kamu pakai ni. Jangan pakai yang bahan pewarna tu. Tu tidak bagus dia cakap. Bagus pakai yang asli. So guys, kita prop dia guys. Okay guys, kita simpan dia balik sini. Kita akan cuba nanti guys ya. Saya pun first time ni. Jadi tidak jadi, kita makan saja guys. Ini bukan tutorial masakan. Ini kita cuma santai-santai hujung minggu guys. Itu dia guys. Okay guys, kita punya api sudah standby. Kita akan tunggu dia jadi bara lah. Kita masukkan arang. So kita akan tunggulah. Guys, sementara menunggu kita punya api itu guys, kita perkena air jagung dulu guys. Ini air jagung kuaci dan kita layan buah pisang guys. Buah pisang ini dah guys, buah pisang. Ini pisang bunga itu, tidak tahu siapa pisang itu guys. Hmm.
Ayan. Ay, jagung dulu guys. Okay guys. Ya, sementara tunggu tu guys. Kita makan kuaci lah. Santai-santai guys, hujung minggu guys. Tunggu api jadi bara. Baru kita start panggang dia. Okay guys, stay tune. Okay guys, kita punya api dah jadi bara guys. Kita akan itulah simpan itik kita atas ni nanti. Ni dia tadi guys, kita punya itik. Kita simpan dia atas ni dulu guys. Ni kaki kita buang nanti guys. Kita guna isi dia saja guys. Okey. Kita masukkan ni dulu guys. Ini untuk budak-budak guys. Okay guys. Itu dia guys. Kita bakar dia slow-slow guys. Dan ini kita akan bagi anjing nanti guys. Gubi. Itu dia guys. Okay. Kita tunggu dia guys. Okay. Kita telah terbalikkan itik tadi guys. Dia punya color tu agak nampak cantik sikit lah. Cuma dia macam bangun sikit. Oh, tidak apa. Kita terbalikkan sayap. Ya. Memang dia macam mangus. Sebenarnya adalah ini adalah caramel. Sebab kita menggunakan gula. Gula merah. Warna dia pun gula merah. Kita akan cubalah. Macam mangus tu sikit tu tidak apa tu guys. Ini tidak apa ni makanan anjing. Punya arang terlalu kuat guys. Itu dia guys. Nampak cantik. Kita panggang dia bulat-bulat macam ni guys. Itu dia guys. Guys. Kita tengok kita punya tu dia guys. Kita bakar dia dengan arang yang sederhana lah. Ini sayap sudah masak ni guys. Itik kita guys. Kita punya itik itu sudah masak. Tapi saya biarkan dia kering dulu. Okey guys. Kita akan ambil. Ini guys.
ada angus sikit tu tidak apa tu guys, itu bukan bukan isi dia yang angus tu. Tu cuma karamel. Karamel gula, gula. Ha, tu menyebabkan dia macam hangus. Ha. 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 Tu dia guys. Fuh. Ha, mantap guys. Pasti budak-budak suka. Ha. Ha guys. Baru cantik guys. Ni kita bagi bagi anjing nanti guys. Ha. Tu dia guys. Kita punya itik. Kita biarkan dia macam tu. Okay guys, ni dia tadi sayap ayam. Ni untuk budak-budak. Ya. Yeah. Okay guys, kita buka dia dulu guys. Kita buka perut dia dulu guys. Wah, ni dia guys. Mangsau guys. Tu dia guys. Tu dia guys. Ha. Tengok guys. Ha. Rempah-rempah dia masih dalam sana guys. Kita nanti kita akan keluarkan dia guys. Potong dia guys. Ha. Kita ambil ni dulu guys. Wah, tu dia guys. Potong. Ah. Ini punya rempah guys. Keluar. Kita. Ini baru mantap guys. Lompat. Aduh guys, sedap guys. Kita testing dia dulu guys. Kita ambil bagian sini dulu. Mantap guys. Memang mantap guys. Itu dia guys. Kita testing dia dulu guys. Mantap. Ya guys, kita potong deh guys. Hmm.
Juicy guys, ada juice dia. Kita bagi anjing guys. Kamu tengok guys, ha. Dia punya isi tu guys. Mantap guys. Macam jual dekat pasar tu guys. Kerasa dia. Okay guys, itu tadi guys. Ini dia. Itik panggang guys. Bersih Alec Billy. Saya ingat ini tidak menjadi tadi guys. So, syukurlah. Ini first time kita cuba. Tapi, dia punya rempah tu ada kurang sikit. Dia mau tambahkan garam lagi supaya dia... apa tu sama dengan macam dekat yang Cina jual dekat kedai itu. Tapi ini okey, memang saya bangga dengan diri sendirilah. Saya berjaya menghasilkan itik panggang bersih saya sendiri. Okey guys, ha, selamat menjamu selera guys. Mantap guys. Itik panggang guys, bersih Alec Billy. Ha, tu tu dia guys. Ha. Dia punya kulit ada tentang macam dekat pasar tu guys, yang biasa orang Cina buat nasi itik tu. Ha. Ini adalah bersih saya sendiri guys. Ya, boleh tahan juga rasa dia. Kurang lebih dengan macam yang dekat jual dekat kedai tu. Cuma dia punya mesin tu kurang. Sebab saya ingat saya punya kawan tu dia jangan jangan banyak garam, dia cakap jangan simpan banyak garam. So saya simpan sikit lah. Tapi kalau besi dekat kedai tu, dia rasa dia tu memang mesin. Tu menyebabkan dia lebih power lagi. Mantap guys. Rugi kalau tak suka itik. Itik ni sedap. Okay, kepada sesiapa yang belum subscribe saya punya channel, ringankanlah tangan tu menekan tombol loceng. Subscribe saya punya channel guys. Okay. Jangan lupa like, comment and share. Okay guys, thank you. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis guys. Okay, ciao, bye-bye.